Terutama di kalangan orang-orang sufi, ya. Dia tak nak bagi orang makan makanan yang sedap-sedap. Takut orang lalai dalam ibadah. Dia suruh makan yang makanan yang biasa-biasa saja. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul muslim. Sebab kita nak kena tahu Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah memerangi nafsu. Tak pernah, ya. Pasal nafsu ni ciptaan Allah Ta'ala juga. Bahkan manusia memang tak boleh hidup tanpa nafsu. Mesti ada nafsu. Sebab tu Allah Ta'ala bagi nafsu. Cuma Islam menyalurkan nafsu ke tempat yang betul. Itu saja. Islam tidak pernah memerangi nafsu. Boleh. Tapi mesti disalurkan di tempat yang betul. Dipanggil gharizah basyariyah. Dan antara tujuan perkahwinan pun, itulah tujuannya. Supaya nafsu manusia dari sudut nak kepada wanita disalurkan ke arah yang betul. Islam tak kata tak boleh kahwin. Dan ini sebut oleh Anas bin Malik dalam Sunan Abi Dawud. Naha Rasulullah anit tabattul an Usman bin Maz'un. Katanya Nabi SAW melarang kepada Usman bin Maz'un at-tabattul. Mana tabattul? Ibadah saja tak bercampur dengan orang. Tarku dunia lil ibadah. Tinggal dunia untuk ibadah. Osman bin Maz'un ni dia rajin ibadah. Dia ada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tegur kerana kuat sangat ibadah. Sampai tak bercampur dengan orang. Kalau ada isteri pun ditinggalkan isterinya. Bukan ditinggalkan, dia tidak menggauli isteri. Ada kisah yang masyhur Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sunan Abi Daud ditegur oleh Salman Al-Farisi, dia tak puas hati pergi tanya Nabi, Nabi kata betul lah tu. Pasal tiap-tiap malam semayang, tiap-tiap malam semayang. Dia tidak tidur bersama isteri. Poso pun hari-hari. Hari-hari poso. Hari-hari poso. Ada lagi sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin Al-As pun sama juga. Every night dia kiamulai. Semayang malam. Sama juga. Tak menggauli isterinya. Poso hari-hari. Kan? Jadi kuat ibadah. Nabi pun perbetulkan juga beliau agar tidak melakukan hal yang demikian. Dan sama juga dengan Osman bin Maz'un, Nabi larang tabattul, yakni tarku dunia dalam ibadah. Meninggalkan dunia hanya untuk ibadah. Pasal Islam ni dia agama, bukan agama bersendirian, ya. Dia bukan agama rohbaniyah. Baik. Jadi kata Anas bin Malik, Nabi larang tabattul ke atas Osman bin Maz'un. Walau azina lahu lahtasaina. Dan kalau Nabi mengizinkan, nescaya kami pun akan melakukan ikhtisar. Ikhtisar ni kami pun tak nak kahwin juga, kami pun nak tinggalkan dunia juga, nak ibadah macam dia. Kalau Nabi bagilah, kami nak ikhtisar, mana nak matikan kemaluan. Sebab dah tak nak kahwin. Jadi bila matikan kemaluan, tak ada nafsu lah. Kalau Islam agama yang memerangi nafsu, nescaya ikhtisar dibenarkan. Takkan salah nak potong ke, nak cucuk ke, nak makan ubat ke, janji benda tu tak hidup ataupun tidak berfungsi dan tidak ada nafsu. Tapi Nabi tak pernah nahan. Nabi at-tabattul, Nabi tak pernah at-tabattul. Lepas tu dia kata nasib baik Nabi tak pernah. Kalau Nabi benarkan, nescaya kami akan ikhtisar. Kalau Islam agama yang kita kata berlawanan dengan nafsu, nescaya, ataupun memerangi nafsu, nescayalah Nabi akan benarkan ikhtisar. Tapi Nabi tak bagi. Malah Nabi suruh kahwin. Pasal Islam dia suruh kita jaga gharizah basyariyah. Nak terjemah macam mana gharizah basyariyah? Maknanya nafsu kemanusiaan mesti diraih, mesti dijaga, tapi disalurkan ke arah yang betul. Manusia ada nafsu kepada wanita, kahwin. Dan begitulah nafsu-nafsu yang lain. Banyak lagi, kan? Nafsu makan umpamanya. Mana ada Islam kata jangan makan? Cara ayat Quran atau hadis Nabi yang Nabi kata jangan makan? Tak ada lah pasal Nabi pun makan. Malah dalam ayat Quran, Allah Ta'ala suruh makan. Wakulu, washrobu, la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala kata makalah kamu dan minumlah kamu. Cuma jangan kamu berlebih-lebihan. Allah Ta'ala tak suka orang yang berlebih-lebihan. Makan dan minum Allah Ta'ala bagi hal. Bagi Allah Ta'ala benarkan. Pasal nafsu manusia mesti makan. Cuma tak boleh berlebih-lebihan lah. Kulu washrabu walbasu min ghairi israfin wala makhilah. Nabi pula kata kamu boleh makan. Makanlah.
Kamu boleh minum, minumlah. Yang tak boleh ialah berlebih-lebihan ataupun menunjuk-nunjuk. Ha, tak boleh lah. Makanan haram, of course lah, tak boleh. Ha, ni kira kata makanan yang halal. Ya? Sumber pun halal. Ha, kita boleh makan. Ha, cuma jangan pula berlebih-lebihan ataupun kita menunjuk. Ha, maknanya Islam benarkan kita makan. Pasal nafsu, manusia mesti makan. Tapi mesti dengan cara yang betul. Mana tak boleh berlebih-lebihan. Ya? Sebab itu, adanya fikhu al-at'imah, ada fik makan dan minum, ya. Bahkan ada adabul akli wa syurbi, ada adab makan dan minum, ya. Dan makan pun tak dihakkan berapa kali sehari kita nak makan. Cari ayat Quran lah, Allah Ta'ala suruh makan berapa kali, tak ada. Hadis Nabi pun tak ada, berapa kali nak makan. Nampak? Ataupun ada benda yang tak boleh makan dengan sebab ni makanan bangsawan, tak ada juga. Sebab itu dulu-dulu ada dia panggil golongan yang larang orang makan makanan-makanan yang sedap. Ha, seperti daging. Dululah dulu. Sekarang tak tahulah ya. Ha, terutama di kalangan orang-orang sufi ya. Ha, dia tak nak bagi orang makan makanan yang sedap-sedap. Takut orang lalai dalam ibadah. Ha, dia suruh makan yang makanan yang biasa-biasa saja. Ha? Sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, bila dia karang tafsir dia dan dia hurai tentang ayat makan dan minum, dia pun mengecam golongan-golongan yang terlalu sempit dalam hak ewan makan dan minum. Apa kata satu hari tak boleh makan lebih daripada satu kali. Ada golongan yang larang makan daging dan makan anggur. Nahabakdunas ayat kulu al-lahma wal-inab. Kana Nabi wa ashabuhu yakuluna al-lahma wal-inaba thumma yakhrujuna ila salat. Ada golongan yang dia kata nak jaga sangat makan, tak bagi orang makan, nak jaga ibadah sampai tak bagi makan daging dan anggur. Sedangkan Nabi SAW makan daging dan sahabatnya juga makan anggur. Tapi mereka bila sampai waktu semayang, pergi semayang. Maksud tidak ada apa-apa masalah dari sudut makanan nak makan dan seumpamanya. Kerana tak dinafikan, makan daging ni kita makan yang sedap lah. Bila makan yang sedap, orang jadi lalai ibadah. Jadi dia tak benar. Itu satu ketelampauan kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dan begitu juga nafsu-nafsu yang lain. Ha, manusia ada nafsu tidur. Mana ada Islam kata jangan tidur? Kan? Iza na'asa ahadukum. Nabi kata, iza salat ahadukum bahawa na'is falyarkud. Dan sahih Bukhari atau Muslim, daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi kata, bila kamu semayang, tiba-tiba kamu mengantuk, tidurlah. Fala'allahu wa idza shalla wa huwa na'is la'allahu yastaghfir fa yasubbu nafsahu. Kadang-kadang bila dia sembahyanglah kadang mengantuk, dia sangka dia istighfar padahal dia mencaci dirinya. Jadi Nabi kata kalau mengantuk tidur, takut hak kita baca tu salah. Macam itulah lebih kurang ya. Dan Nabi kata dalam hadis yang lain, yusalli ahadukum nashatahu idza na'asa falyarkud. Hendaklah kamu sembahyang dalam keadaan cergas dan bila kamu mengantuk tidur. Jadi tak boleh ibadah dalam keadaan kita mengantuk mesti tidur. Poinnya suruh tidurlah.